kembali lagi bersama saya Mary Gunawati Osalon dalam kelas Rias Majalah Joy. Musim liburan sudah berakhir dan saatnya kita kembali ke rutinitas. Dan dalam kelas Rias kali ini, saya ada dandanan back to work yang anti menor. Untuk riasan kantor, saya akan gunakan foundation yang hampir transparan agar dandanan saya terlihat ringan. Jika ingin menggunakan foundation semi transparan, sebaiknya gunakan primer terlebih dahulu untuk menyempurnakan pori-pori wajah. Pemakaian primer juga agar riasan lebih menempel dan tahan lama di wajah. Sapukan foundation dengan merata. Gunakan concealer untuk area kantong mata dan area lainnya bila perlu ditutupi dan disempurnakan. Sapukan sedikit tonjolan warna alis dengan pensil alis dan ratakan. Untuk riasan kantor ini, saya akan gunakan warna yang lebih cerah. Bubuhkan eyeshadow berwarna ungu muda pada kelopak mata. Tambahkan eyeshadow berwarna ungu tua pada ujung luar mata dan bawah mata. Bubuhkan eyeshadow berwarna putih pada ujung mata dalam agar mata kamu tampak lebih segar. Dan dengan menggunakan ujung jari, tempelkan eyeshadow berwarna putih tadi pada bagian tengah kelopak mata. Highlight ringan riasan mata ini memberi efek mata yang lebih berkontur. Agar riasan kantor berwarna cerah ini gak berlebihan, saya minimalkan efek riasan area mata dengan membuat eyeliner yang tipis aja. Dengan menggunakan liquid eyeliner yang ujung kuasnya runcing, gambar eyeliner di dalam area pertumbuhan bulu mata. Cara ini membuat kamu gak kelihatan menggunakan eyeliner. Bulu mata lebih banyak dan padat, sehingga mata kamu tampak segar alami. Sapukan blush pada tulang pipi. Bubuhkan lip gloss. Sapukan bedak mineral sebagai finishing makeup agar riasan gak berminyak. Terakhir, jepit bulu mata dan aplikasikan maskara. Riasan ini membuat kamu kelihatan berseri dan gak berlebihan. Saya punya lanjutan kelas rias untuk dandanan acara di malam harinya jika kamu gak punya cukup waktu dan harus bersiap-siap di kantor. Tungguin kelas rias selanjutnya ya! Majalah Joy Indonesia, trendy, sexy, stylish.